الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من لا معبود سواه ونحن له مسلمون اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama dan adat, pengurus masjid, pengurus majelis ilmi, rahimakumullah. Bapak dan ibu jemaah salat subuh. Subuh Mubarak, sudah populer dengan Subuh Mubarak. Subuh Mubarak, apa artinya itu ibu? Subuh yang diberkahi oleh Allah. Tercatat hendaknya dalam kegiatan subuh ini, sejak di waktu fajar, kaki yang kita langkahkan, satu kaki kita langkahkan, semoga Allah catat 10 kebaikan. Allah ampuni 10 dosa kita. Allah tinggikan 10 derajat kita. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak maufirah yang diberikan Allah. Kok pakai Honda lah Ustaz? Setiap putaran rodanya. Ibu dan bapak-bapak, sering saya menyebut dalam mukadimah itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah. Sering juga kita dengar, marilah kita memanjatkan puji dan syukur. Saya secara pribadi kurang mengerti dengan kata-kata itu. Baca roh memanjikan puji dan syukur pun anda pandai. Saya lebih pandainya memanjik syukur pun tidak. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu mestinya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Faham kita, mengerti kita apa yang diucapkan oleh lidah. Sama dengan kita main apa ini, HP, berita kematian, jawab doa, semoga husnul akfu dan husnul khotimah itu. Nah, pahami, kalau tidak cocok jangan disebut. Hanya saya maksud. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita selalu dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Salah satu kaifiat kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas zikir beserta doa kepada Allah. Meningkatkan kualitas zikir sekurang-kurangnya apa yang dibaca oleh lidah dipahami oleh hati. Ini wajah tu kecik muncul awak nenek piwak mangha leisak tu lenyok. Kalau satu itu sampai di mana satu? Anak yang fahami di hati. Ketika lidah membaca ihdinas siratal mustaqim itu, ketika menyebut la ilaha illallah itu, hati kita bagaimana? Apakah hanya sekedar diam? Apakah hanya sekedar mengikuti lafaz? Atau
mungkin naik level menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah atau bagaimana? Inilah salah satu upaya kita. Makanya seseorang yang larut dengan zikir, ketika apa yang dibaca oleh hatinya, yang dibaca oleh lidahnya, hatinya ikut ta'amuk di sana. Bahwa ada orang menangi sedang membaca Al-Quran. Umar bin Khattab pun mencebek-cebek menangani adiknya membaca Al-Quran. Wa idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, itu bah mengetik malah gemetar bagaimana. Nah itu dia, itu kualitas. Begitu juga kuantitas, jumlah. Jujur saja Bapak dan Ibu, dalam sehari semalam berapa kali lidah ini membaca kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah sampai ke ujung ada lona setengah se astaga nya dona. Ya bu ya, salah satu astaga ada haji se. Sedangkan terpimpin oleh seorang imam lena wajah membaca. Apalagi sendiri. Beko lagi baca dan disabu-sabu. Oh tidak, kau dilakukan oleh Nabi dan dibaca oleh Nabi. Beko itu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu saja berapa kali? Dari jam 00 sampai jam 24. Kita yang tahu. Inilah yang maksud dengan kuantitas. Kemudian juga Bapak dan Ibu, doa. Doa yang kita baca, janganlah selalu minta rezeki. Lagi itu lagu mama bapa, mama bapa, ya, alat umur 60-an ada bapa, layak ada ya mak. Aduh jodoh lama, ya Allah, ada lagi mati kembali jodoh kotunir ya Allah. Aduh itu nama sebutnya. Jadi tujuh lain. Sampai jual mama tiga, ya Allah. Tidak perlu lagi itu. Doa yang terpenting, doa minta ampun. Kalau istighfar itu baru di lisan, kalau taubat baru hati dan lisan. Makanya kalimat-kalimat doa yang pas, yang mesti adalah Allahumma ufirli alayu dhunubi dhunubi, itu tidak zambi, itu dhunub, semua dosa. Kenapa ada apa suara pasal dewa? Awak rinci ciek-ciek anggota tubuh adalah dosa. Dosa tangan, dosa hati, baru lah suwa iman toko ini. Menangi awak spontan. Ibu boleh kena menangis. Lain. Dia parang anak, kadang-kadang menangis. Takkan cek dia lelaki. Orang tahu sinetron. Sinetron menangis juga. Biarlah. Sekali-sekali dia kena jantar. Kok balon dah suai puan. Takkan lah. Kok dulu ketika hujan sampai malah konya. Wah tangan nampu, wah senangnya pucat dulu, dan seterusnya. Terbayang nilai kedampun itu ya Allah. Ya, begitu juga kita cari doa-doa pilihan. Doa pilihan itu termasuk doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Juga harus punya ilmu tentang. Apa ilmunya? Ya, yang tadi mengerti, paham. Karena tidak semua doa-doa yang ada dalam Al-Quran itu
cocok untuk kita. Doa mama lalu melepas duluan bahwa jodoh doa Nabi Zakaria walakina Rabbi habli minas sholihin, ya Allah agar ada keturunan anak yang sholih. Anak yang sholih aku orang pek balaki saya tak tahu kan luar suruh penjualan ya tak cocok, tak pas ya sehat bahkan tidak itu anak boleh ambuk pencara bendera mempacau doa Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun surah Al-Qur'an satu sajadah asalilah amin baca kawan-kawan ni lho lah kawan sokok di bandar ada bu, bersebut di nam di lokalnya. Saya baca doa hari Senin kota Pakak. Surya itu, surya dah. Cocok di nam. Hati nam. Itu tak cocok. Itu doa itu dibaca oleh orang kafir ketika nanti di padang mahsyar. Ya Allah. Lah kami cari hirup pikuk di padang mahsyar. Nak balok ke kami do ya Allah. Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Balialah kami ke dunia agak sebentar ya Allah. Itu artinya lain kecoh untuk awak. Itu indah apa aja kecoh do lain. Jadi kalau untuk niat membaca Al-Quran, please. Tapi kalau niat kita untuk berdoa, nih. Hanya beda. Lagi pula jangan diganti-ganti doa-doa dalam Al-Quran itu bacaannya. Kalau Rabbana dalam Al-Quran, ya Rabbana. Jadi ganti lu ya Rabbi. Mentang-mentang pandai lo bersuara. Awak seorang saya maju. Kalau pasamu ya Rabbana. Kalau seorang Robi ada, karena itu Al-Quran. Nah, saya mau tanya Pak, doa Nabi Yunus dalam parut itu ni rencak lagi baca, right? Tidak cocok jawab, apa Pak? Jadi kalau Nabi Yunus tinya dalam perikan, kalau ada ikan dalam periawan, woi belum aja. Aku makan ilmu itu penting. Nah, ini benar Bapak. Inilah dalam rangka bersyukur kepada Allah, kepada nikmat-nikmat Allah, kemudian berselawat kepada Nabi dengan arti memahami juga kalimat-kalimat selawat itu. Ilmu, pangkalnya itu ilmu. Banyak macam-macam selawat. Tetapi tidak semua kadang-kadang cocok kita baca dalam situasi tertentu. Ya, sering saya dengar kalau ada tamu pejabat datang, ya caleg datang tahun 2009 dulu, ibu majelis taklim itu pakai mana? Pakai Permadani di sisi kos sepeda dua anak, contoh itu ya, di sikor. Allah ada ruana inap deh. Rupa aku baru, baju ibu aku baru. Mungkin jalan aku melihat dia. Dulu. Nampaklah Allah berdoa inap demi Allah bapa dan ibu itu tak cocok untuk dia. Karena yang dimaksud dengan tolak Allah berdoa inap adalah Nabi Muhammad. Al-Badr itu Nabi Muhammad, orang-orang Madinah telah terbit, telah datang, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami. Yuladan fiyom. Maka dia ingin Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari, bukan matahari benar, tapi bagaikan matahari. Itu namanya ilmu balaghah di sana. Ada musyabbah bi,
ada tasbih, ada wajah syabah namanya dalam ilmu tasbih. Di samping itu Bapak Ibu, kita juga harus punya ilmu di dalam membaca dan memahami Al-Qur'an. Belum cukup lagi terjemahan. Terjemahan ini namanya translate, alih bahasa dari bahasa Arab kepada non-Arab. Kita harus punya ilmu, punya paham fikih. Memahami Al-Qur'an tanpa ilmu, orang itu bisa sesat. Mungkin bisa menyesatkan orang lain. Kalau hanya membaca saja. Kadang-kadang kan ada lo setengah ustaz mengecek. Lo setengah ustaz, karena kamu anak ustaz itu. Baru acuah. Karena masuk ketik-ketik, di petang kami malam dimain, berceritulah guru mengaji. Nabi Adam dalam serukunya buat di Tuhan surat. Dibuat dari tanah. Sudah itu dibuat lo bininya. Dari tulang rusuk Nabi Adam dan sebelah kidah. Kalau ada istri itu sudah mungkin itu kurang salah lama. Kalau ada pun tak sopok. Orang itu benci. Malah tulang rusuk payah jadi. Sudah itu dia ingin kebebasan dari Tuhan. Tinggallah kamu di surga. Makanlah, minumlah sesukamu. Tapi jangan kamu hampiri pohon ini. Pohonnya namanya Bu? Budi. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Kecik setengah guru tadi, nyemakanlah buah kundi itu dengan nyata. Kabarnya pasang kuih dirinya menjadi jakun-jakun. Kecik setengah guru tadi, Siti Hawa nyemakan lo. Kabarnya pasang kuih pula, tapi di mana pasang kuihnya dan udah sebetulnya. Bahawa. Iya, Bo. Di mana sangkunya? Kok tadi mah kok iyalah sarupa itu paham Al-Qur'an dan itu tuh uskun anta wa zaujukal jannah ila tuh. Alhamdulillah. Berarti Nabi Adam pun sebelum makan buah kundi udah banyak kundi. Berarti Siti Hawa kok sebelum makan buah kundi dan kowe bentuk India musaji itu gimana? Untuk menyebaran anak, kok sempat menyebaran anak, anak dan ibu juga di HP itu. Betul. Itu sudah ada kan? Bajalin mana? Acuh. Itu gak ngerti. Gak kulit yang bagus. Jadi persoalannya, amakna syajarah yang ada dalam ayat itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian hampiri. Bukan jangan kalian makan. Ayat bukan mengatakan wala taqula wala tasraba, tapi wala taqrabu. Merinding nih. Kok sama ayatnya dengan wala taqrabu? Wala taqrabu zina. Kok kalimat qalba yaqrabu juga? Apakah syajar yang dimaksud Allah itu pohon benaran? Bahwa berbatang pada hari, pada ulu, berbunga, berbuah, berbuah, sampai masak, bentuk batang limau, batang mangga. Karena yang udah itu ada, kok ini? Uang ini santil-santil yang pandai, yuk. Mengawinan tumbuh-tumbuhan. Bumoiko dikawinan ikoiko dirinya. Limoiko iko dikawinan sangkis dirinya. Bapak tako dikumuhnya kawinan ulang dan timun di durian. Tapi gagal.
Pak, kok gagal Ustaz? Maaf-maafan, saya setuju. Iya, iya, iya. Saya maaf. Inilah yang saya maksud. Memahami Al-Quran. Nah, orang-orang yang bisa memahami Al-Quran, ya, dengan maksudnya Allah tentang ayat itu, tidak pagar orang yang ini, loh, kecewa kiamat. Tidak pagar, bro. Jangan cari anak umur 5 sampai 20-an. Di padang pun puluhan ribu tuh, bro. Jadi ada tanya ke dinas, anak sekolah tuh mah, SMP, SMA, umur 15 sampai 20. Termasuk mahasiswa semester AP, semester IO, berapa jumlah? Ada Quran ni, coba cik, coba latihan. Mana berarti berapa sih? Hanya cari nama pinggir mulai Tuhan. Nah, tapi kalau Al-Quran murni dia, tak tahu dia. Itu yang langkah ini. Nah, itu Bapak dan Ibu, untuk subuh mubarak kali ini, kita fahami salah satu makna firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 46 dan 45. Kembali ayat 45 dan 46. Wasta'inu ista'ana yasta'inu. Nah, bahasa sekarang diambilkan dari kalimat ana ya'unu 'aunan. Kalau sudah is itu minta pertolongan. Dari cara meminta pertolongan kepada Allah ada dua, kita sudah tahu, ada bisabri, ada namanya bisolah. As-sabri tentu banyak kajiannya di sana. Ada sabrun ala ta'ah, ya, ada sabrun anil maksiat, ya, ada sabrun ala musibah. Sabrun ala musibah. Balum modenya. Kemudian penekanan kita sekarang adalah tentang wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina lahum kumusabun sakit. Membaca Al-Qur'an ini Bapak dan Ibu, ya, kalau kita membaca jangan berhenti ya, sampai alal khashi'in sudah tua sama kalah waktu itu. Ya, itu sudah wasa pomis. Jangan. Karena kalau ibu-ibu punya Al-Quran bisa dicari. Biarti alal khashi'in itu ada tanda wakaf di sini. Pakai lam alif. Itu namanya mamno. Larangan berhenti, larangan wakaf tamam di sana, berhenti wakaf untuk berhenti sejenak silakan, tapi untuk stop wakaf apa namanya itu jangan. Alal khashi'in sadaqallahul azim. Jangan. Kenapa? Ibaratkan bahasa Indonesia, ya. Kalimat itu terputus. Saya pergi ke pasar untuk membeli, itulah kalau kita paham dengan Al-Quran dengan makna kalimat, kita tidak akan berhenti. Inilah salah satu bentuk penilaian di dalam membaca Al-Quran. 5 wakafnya tadi itu, ya. 5 ibtidaknya tadi, makanya ada namanya wakaf qabih dan sebagainya. Kalau tiba di MTQ itu ada namanya salah jali, salah khafid dan sebagainya. Wa inna hadza kabiratun illa al khashiyah. Ada di sini Bapak Ibu dua huruf yang menekankan inna ji la ji. Inna itu namanya huruf taukid.
Kalau dalam Al-Quran, tentu Al-Quran lintahkik, bukan lintahkik saja. Kemudian la itu la kosam, sungguh bersumpah. Jadi artinya sholat itu memang sungguh sangat berat. Nah, apanya dan baik, karena kecewa ini. Oh, mengenai juanya kecewa, ya mungkin saja. Jadi sholat itu memang sangat berat, tetapi tidak akan pernah berat itu dirasakan oleh orang-orang yang khusyuk. Persoalannya, manil khusyuk, siapa orang-orang khusyuk itu? Orang-orang khusyuk yang dimaksud dalam ayat ini tafsir ayat bil ayat, alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang nang yakin, moko diartikan yakin nih Bebo, yang ada namanya yakin 100%, ada zon 75%, ada namanya syak. Syak itu 50-50 di jenis ini. Ya. Jadi kalau zon, makanya hadis, ayat itu banyak dengan kalimat zon, dengan kamu buruk sangka. Karena buruk sangka itu agak barek kayu lah jatih 75%. Ya, sedangkan saya itu, sekilo. Itu masalah zon. Jadi orang-orang yang khusyuk, pertama, orang-orang yang seolah-olah dia itu yakin mulaku rabbihim. Mulaku rabbihim itu maknanya dua. Nah, pertama sekali Bapak dan Ibu, seolah-olah dia yakin akan mulakaya bertemu dengan Allah sepanjang sholat dari setiap bacaannya tadi. Nah, kedua, dia sangat yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah nanti di padang mahsyar. Nah, apa upaya kita untuk khusyuk? Kalau dia mau, Bapak dan Ibu, perlu kategorikan. Belajar untuk khusyuk di dalam sholat tidak bisa dibue-bue. Jangan atau mana khusyuk semuanya. Tidak. Tambah diri jangan atau tambah talang. Jadi Ibu, baca dong. Yang pertama, belajar untuk khusyuk secara makrifat. Pangannawakku dan kadilatih dulu. Ibaratkan kita meniti pematang sawah, dulu sawah itu apa boleh buat? Boleh ya? Cepat saja di rumah saya dua. Boleh dua ya? Boleh ya? Orang sudah makan 6.000 hari. Empat tua bagi lek, ya, dan pematang sawah itu lampu-lampu masah. Tidak meniti. Sedang meniti itu Bapak Ibu, itu matua mencalit anang dari bijak dek kaki dan badan itu kayak itu. Walaupun matulah mencalit anang dari bijak dek kaki, badanlah menjaga keseimbangan, tapi kalau makrifat ketika itu jauh lebih selamat itu berbeda kok. Nah, cuman dan kan meniti mata sawah, ni barang lagu apa pas sajalah. Nah itu kayak kau juga ya awak. Tengok bawah, penganah itu pun besar. Nunggu dong di busuk. Pernah nyentak di tangki. Jadi artinya, mulai dari takbiratul ihram, itu kan awal sholat, ya, diakhiri dengan salam. Salam nang kepada Bu. Salam yang pertama. Jadi mulai dari takbir sampai salam yang pertama,
kalaulah salaman pertama itu namanya itulah di luar sholat itu. Jadi kalau ada kawan-kawan awak, assalamualaikum kece imam, itu langsung tegak. Biasalah. Ya, Pak, kalau sudah imam salam, ya langsung tegak. Jadi kalau itu biasalah, itu tanda salam. Yang ilmu itu. Tanda mengerti itu. Nama akhir sholat. Assalamualaikum. Ilo aja nangkas sunnah ke kita, aku nak salam keluar angin, sah sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluarkan duit ketika salam ke kita, tetap sah. Kenapa? Kena khurija sholat. Khurija sholat itu kan salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Nah, kembali kita kepada tadi. Kita usahakan bapak dan ibu, makrifat kita kalau ketika tanya karena kita kembalikan sekurang-kurangnya kebacaan iya karena bumbung iya karena selama ya kalau anda membaca kita kembalikan panganan kita kebacaan imam jangan membuat proposal. Dengan makrifatku sedang sembahyang bisa ke bukit tinggi pula melihat bisa planning tahun baru selesai dengan masalah sembahyang membuat proposal sudah sedang sembahyang awak lupa baik kawan sebelah mengalir itu ada mengalir itu ada ngajir dari Allah asalnya Allah asalnya Allah tapi nampak anak ini tahu ya anak kena bini kena kawan di apalagi kini kembali macam-macam. Jadi bapak dan ibu ibaratkan meniti pematang sawah dari seandainya Allah satu-satunya disatukan makrifat disatukan dengan gerakan disatukan dengan pandangan mata namun jatuh juga apa itu jatuh bangun jatuh bangun dan seterusnya. Ada lagu gue mah. Ada jatuh bangun tak ada lagu gue nampak. Mau nak rapi. Lah, itu dia. Artinya, ketika kita kiam, Fatihah kah itu ayat. Tak ada jangan diikuti. Balian. Balian. Sebab syaitan setiap kira-kira kena maksimal mengadu awal. Tidak tahu, dia menggoda sadar takat, sadar berkuat. Nyopang-apangan orang sedang berkuat. Kadang-kadang orang yang bersama pandang kok mau tercinggok itu orang lakam dan berkuat. Macam-macam. Anda berhasil setan menggoda sadar berkuat, sadar yang tidak. Sampai seterusnya sudah berhasil gagal setan kok sadar sembahyang, sudah sembahyang, nyogoda itu aktifnya. Hanya misi itu tadi itu, bahasa sembahyang tadi itu, ria, kecetak ke kawan-kawan dan semua jemaah tadi sabunilah korang banyak bersaudara dengan milik musaji sabunilah ke kawan-kawan bersaudara misi ketik yang 50 ribu tadi kecetak ke misi-misian saya ingin palo nama gue suku muaraka ketik yang nama isi supaya nama gue tapi awak malu palo saya kira tiba rumah nol ya kadang-kadang minus apa minus Ustaz kalau cara mahu apa ujian Allah sampai bulan. Tapi lagi, lulus dan minus. Jadi bapak ibu, kembalikan istilah mau jatuh bangun jatuh. Kembalikan kepada bacaan hati. Mengapa dipegang dia? Subhanallah. Kalau yang tidak jadi seolah-olah walaupun terangnya di nelayan terimawa walaupun nampak nelayan di matuaw tapi hati tidak mengikuti yang dengan telinga yang dilihat oleh mata hati kita fokus dengan wajah
Ya tidak. Rabbi ufilli attahiyyatu dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, membetulkan cara belajar khusyuk ini, membetulkan syariat di luar dan di dalam sholat. Kalau mengaji luar dan dalam sholat, artinya rukun dan syarat. Rukun yang menentukan sahnya sholat dan bagian dari sholat. Syarat yang menentukan sahnya sholat tapi tidak bagian dari sholat. Ba'a syarat sembahyang, mana syarat sembahyang itu? Syarat sah sembahyang limu itu lah. Kita yang tahu, tidak ada orang lain tahu. Salah satunya suci pakaian dari najis, mukhaffafah, mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Kita yang tahu. Bala sopuku sama leha pak konyo kejampan di Bali otoku so. Sudah tunya ludahi saya pipisnya kok. Aku ayo konyo kan dia setiga kali. Jago wali sama rempik di Sumayang lagi musaji menawa gilin. Itu nanti pilih tapi cek Tuhan dan ikon. Ya, anda takana artinya bala sopuku sama tadi ada tiga kali titik menitik tadi. Iya, orang tahu apa tentu dia malah rokoknya. Ama-ama tadi dan sumbayang tadi, katakan lalu di nyono. Berasa hari minggu kebetulan nama aku dapat menantu orang dari hobi mengalir ronjian. Bobo. Hari minggu itu menantu jual anak cucu orang kek pulang kampung. Bobo tinggal. Duit pun. Lalu dia makan. Buku sewale jangan wale anjang melapa. Hari pun se. Hari bolong Pak Haji kau nyambil tempat nasinya tu nyagel nasi. Ya anjang kau kata Allah kini melonjak-lonjak menyala-nyala. Tentu ini pada sana lagi makan tu minggu wanya. Minggu wanya. Dek kadang-kadang nanti tak gilek lah tangan kau sene. Adeku Haji kau langsung saji inyo nang tahu baraso ada di tangan niko namanya najis hukmi tidak najis aini hukumnya najis aini tidak nampak kulit kulitnya tapi hukumnya najis mohon dazo hanya kuku aja bodoh serupa biasa tidak disucikan dengan tanah salah satunya ya. Tujuh kali salah satunya dengan adiyam. Begitu juga yang lain-lain syarat-syarat. Rukun. Baru rukun nanti kau boleh. Kita juga yang tahu, tidak ada yang lain. Mulai dari takbir. Ya. Niat, takbir, berdiri. Masalah, beruduk. Adonan tertutup, keniain. Nah, pokoknya Bapak Ibu, belajar untuk khusyuk secara syariat artinya membetulkan seluruh syariat yang di luar dan di dalam sholat. Tahu bahwa andaknya manan alua jo patui dan mablonan patui dia dulu tentang sholat tadi. Terakhir, belajar untuk khusyuk yang ketiga adalah membenarkan, membetulkan syariat dan muamalah di luar sholat. Inilah yang dimaksud dengan inna sholata tanha anil fahsya' wal munkar. Kenapa? Sepanjang seseorang itu banyak maksiatnya di luar, maka perbuatan maksiat itu akan dihadirkan oleh syaitan ke dalam hatinya ketika dia sholat. Saya mau jawab, kalau ibu-ibu apa-apa, kini itu kan apa-apa, sampai sore, ya sore, nah cuman kok kalau lo, setengah jam kalau lo, ini sakitnya,
Bahkan tidak ada lagi kita keluar kebiraan dan kesalahan. Tadi siapa rasul? Tidak turut ketika Allah tanam lah akan tawar juga lah akan mengharap ini bu. Kalau ada orang mencilok terompa di musaji sesuai rojo pasang ustad bawa kerja di kanan yang lo di kanan berluar lain khususnya sembahyang zuhur lo bu. Enggak aduhnya orang dia punya orang tak petang di kantor, di kantor, atau menghidup. Kok malah mengharap, sembahyanglah sudah itu. Tipu tidak ya, kok? Tipu, ya, tipu. Oke, cik awak, awak menciluk, jadi suatu sembahyang, dan saya minta ampun. Nah, ya, tipu, menghadirkan dari syaitan. Karena kalau itu lah, ya, maaf. Lah, mau imam, panjang lah, ya. Orangnya macam-macam kejap tiba sehingga mengganggu kekhusyukan maka hilanglah nilai khusyuk yang maksimal tadi. Itulah barangkali Bapak Ibu kita mengaji ya qalilun ka katsirun fan sakete maksudnya kalau saja maksudnya jalan doa itu ya ya qalilun ka katsirun fan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pesan terakhir, namiru manazilakum bisholah wa tilawatil Quran. Pastikan di rumah waktu ada kurang-kurang membaca Al-Quran dan kurang-kurang mengerajuan sholat. Kok ada menindak sumayang di rumah waktu maksimalkan untuk menyuruh dia sholat dengan bermacam cara. Tentu caranya nggak sama si A, si B. Maksimal.